Syafina dan saya Nur Azlin. Saya Azmira ingin mengupas isu tentang dasar keluarga dan penerapan nilai-nilai Islam. Keluarga merupakan institusi yang dicintai dalam Islam. Keluarga adalah pusat pengumpulan untuk melestarikan tradisi-tradisi serta tempat untuk menyemai kasih sayang. Tidak dapat dinafikan bahawa sebagai institusi terkecil dalam masyarakat, keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembangunan dalam negara. I was a foolish little child, crazy things I used to do. Baiklah, memang benar bahawa nilai-nilai Islam dapat membentuk keluarga yang bahagia. Terdapat tiga saluran bagaimana kita ingin membentuk keluarga yang bahagia, iaitu pertama sekali, penerapan melalui pendidikan. Sebagai contoh, kita dapat melihat bahawa pendidikan Islam itu lebih banyak ditunjukkan kepada perbaikan sikap mental yang wujud dalam perbuatan. Saluran seterusnya ialah penerapan melalui media massa. All the times I made you cry, the days I told you lies. Now it's time for you to rise, for all the things you sacrificed. Oh, if I could turn back time, rewind, if I could make it undone, I swear that I would. Nampaknya masa mencuburi kita. Tidak lupa juga kepada sahabat-sahabat yang membantu menjayakan video kami. Sekian, terima kasih.